Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha amma ba'du ikhwatul iman ikhwatu fiddin a'azakumullah wa uhibbukum fillah alhamdulillah summa alhamdulillah ikhwan, kita sambung majlis ta'lim ini. Muka surat berapa Pak Mik? 219. Baik. Ini ikhwatul iman, kita di bawah tajuk pada muka surat 215, iaitu tentang masalah qadar. Tentang masalah qadar. Muka surat 221 ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia nak bawa satu riwayat pada menyatakan qadar kita ini telah ditentukan oleh Allah Jalla wa Ala. Di antaranya dibawa riwayat ini, riwayat daripada Imam Ahmad, daripada Urwah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, inna rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa innahu maktubun fil kitabi min ahli an-nar fa idza kana qabla mautihi tahulu fa'amila bi'amali ahli an-nar famata fadakhala an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa innahu maktubun fil kitabi min ahli al-jannah fa idza kana qabla mautihi tahulu fa'amila bi'amali ahli al-jannah famata fa dakhala al-jannah. Sesungguhnya hadis ini juga sama dengan di Bukhari. Sesungguhnya seseorang melakukan amal penduduk syurga sementara dia telah ditetapkan sebagai penduduk neraka sebelum dia mati. Ada orang dia duduk, kita nampak satu orang ni ikhwan, dia ahli syurga ke dia ahli neraka, kita tak tahu. Yang kita boleh tahu pada ikhwan, amalan insan manusia masuk syurga ni ikhwan, daripada diri kita, kita masuk syurga dengan dua sebab. Satu sebab amalan kita, yang kedua sebab niat kita. Apa yang kita amalkan bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan apa yang kita amalkan itu kita niat untuk Allah, dia menjadi sebab kita masuk syurga. Manusia di hari akhirat tidaklah kerana semua ibadat dia itu syarat dia masuk syurga. Awak ni kerana ibadat 1000 term masuk syurga, tidak. Tapi manusia kerana dia mentaati perintah Allah dan dia memahami nilai ketaatan itu, dan walaupun dia mentaati Allah tu kita nampak sikit, tapi kerana dia taat Allah macam mana Allah punya mau, dan niat dia juga kerana Allah, itu menjadi sebab amal manusia menjadi tinggi. Allah nak bagi syurga kat kita, Allah nak selamat kita daripada neraka, maka Allah tengok kita ni macam mana. Ini satu orang ini, dia melakukan amal penduduk syurga, tapi di sisi Allah, liloh mahfuz,
dia sebagai ahli nar. Yang tahu Allah saja tahu. Dia pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Apa yang dicatat di Lauh Mahfuz tak ada siapa yang tahu. Sampai kita nak boleh kata awak akan mati sebagai orang kafir, tidak. Kerana awak ini banyak zikir, insya-Allah awak akan mati sebagai ahli neraka, ahli syurga, tidak ikhwan. Tidak. Kita boleh menyatakan amal yang kita buat ini, amal yang kita buat ini kerana Allah, dan amal yang kita buat ini sedapat mungkin biarlah amal itu seperti mana Allah mahu. Maka insya-Allah dia akan menjadi penyembah. Allah memandang kita dengan rahmat dia. Bukankah sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, adakah engkau juga masuk syurga dengan rahmat Allah? Nabi kata ya. Dan untuk menggamit rahmat Allah ni sampai ke kita, kita memerlukan hidup kita ni seraksi dengan perintah Allah, dan hati kita juga seraksi dengan perintah Allah. Ini ikhwan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Itu prinsip dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun, satu tauhid. Anda tengok, ikhlas, ikhlas di dalam akidah ialah tidak syirik. Itu kemuncak ikhlas dalam akidah, tidak syirik. Sebab apa makna ikhlas? Makna ikhlas itu bersih. Makna ikhlas itu suci daripada noda. Syirik, syirik dia mengotori. Pasal itu dinamakan inna syirka la zulmun azim. Syirik ini kegelapan. Zulum, gelap kan? Zulmun, gelap. Zalim ni orang yang berhati gelap sehingga melakukan benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah namakan syirik itu sebagai satu zalim yang di dalam dia ada kegelapan akidah. Baik ikhwan, ikhlas di dalam ibadah ialah menjauhi riya. Ikhlas dalam akidah ialah menjauhi syirik, supaya bersih kita punya tauhid kita kepada Allah. Jauhi syirik, ini ikhlas dalam akidah. Ikhlas dalam ibadah menjauhi riya. Sebab riya ni kita tak ikhlas kepada Allah. Pasal itu dikatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Jadi dua-dua, ima dalam ibadah ada ikhlas berbuat kerana Allah, ima di dalam akidah ada ikhlas iaitu menolak syirik. Kerana dua benda ini ada pada diri manusia, bertungkus lumuh dia buat ibadat. Walaupun kerana benda lain itu begitu banyak ikhwan, dia berusaha diri dia mencari kerana Allah, itu sebagai sebab Allah memandang dia untuk bagi rahmat di hari akhirat. Ada orang kata, nanti ahli maksiat pun boleh dapat rahmat Allah di hari akhirat. Tak apalah, ahli maksiat boleh dapat rahmat Allah tapi masuk neraka dulu. Masalah dia, Allahumma ajirni minnah. Siapa nak masuk neraka? Ini orang masuk neraka, dia rasa dia kena azab begitu teruk. Apa dia? Diletak kasut dan diletak kaki dia dalam kasut dan diikat. Diberi dengan tali kasut, diikat. Tiba-tiba mendidih otak dia. Didih macam mana? Nabi kata, seperti mana mendidihnya tu kamu duduk apa? Duduk apa? Duduk masak ayam, bunyi peluk-peluk-peluk. Dia merasakan inilah azab yang paling teruk dia kena. Tapi Nabi kata, wa inna ahwala ahlan nari azaban yaumal qiyamah. Inilah ahwan, inilah seringan-ringan yang dia kena. Wahai dia sangka dia, dia teruk. Jadi kerana itu, kerana maksiat dan dosa, penyebab Allah Ta'ala akan marah dengan manusia dan hukum. Tapi kerana ketaatan dia dengan manusia ni, ada ada ujian dalam hidup dia, dengan penyakit, dengan Ta'ala. Macam orang tua-tua kan? Macam orang tua-tua. Bila main umur tua, bukan boleh rokok macam orang muda dah. Betul pakcik? Main label macam kita Pak Mik. Kita nak rokok macam orang tua tak larat. Bahkan kita nak duduk kuliah lama macam orang muda pun tak larat dah. Tetapi Allah melihat ketaatan, salat, zikir, tilawatul Quran orang tua. Allah melihat. Dia ni dengan dengan kadar yang mula kurang, dia nak buat ibadat kadar yang ada pada diri dia. Maka nanti di hari akhirat, kesemua tu penyebab Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala bagi rahmat. Dia panggil orang tua,
hisap orang tua, hisap orang muda. Dia ni mati tua, dia ni mati muda. Dua-dua ibadat. Tengok orang muda tu dia semayang, dia dahsyat, semua dahsyat. Begitulah menepati sunnah Rasulullah. Tengok orang tua bila dah rokok tak bunyi Allahu Akbar dah bakmit, bunyi aduhlah. Sami'a Allahu liman hamidah, tak keluar dah aduhlah. Kalau ditengok dari segi zahir, tak layaklah si tua ni masuk syurga. Pasal apa? Korang berbenar, kata orang. Korang berbenar. Berbenar. Ha? Berbenar. Salah sikit je. Baru balik hip hop. Itu ke itu, ya ya. Balik hip hop. Kelebihan hip hop kenapa? Insya-Allah. Setiap tempat ni ada kelebihan dia. Kadang-kadang orang sayang kita, bukan apa-apa pun, orang sayang, orang panggil kita. Kita pergilah, bukan semua orang dapat jemputan. Ini semua sayang dengan Ustaz Abu Talib saja dapat jemputan. Orang lain tak dapat jemputan. Ini semua adalah kurnia daripada Allah. Hari ini kita akan rasa benda tu macam sakit, ikhwan. Beberapa hari akan datang, beberapa musim akan datang, kita mula akan sujud syukur kepada Allah. Betapa Hang pernah bagi aku nikmat, ya Allah. Ini kehidupan. Kerana itu ikhwatul iman. Apa tadi? Berbenar. Ha, orang tua dengan orang muda ni. Kalau diambil kerana usia tua dan usia muda Allah azab, maka ramailah orang tua tertahan. Tetapi ketaatan dia bukan melihat usia, dia melihat kesungguhan hati. Satu orang tua tengah malam boleh buat 2 rakaat ya. Ini orang muda boleh buat sampai 8 rakaat, 10 rakaat. Tetapi Allah melihat orang ini, zahir dia buat tu sama tak dengan Allah punya mau, dan hati dia tu macam mana. Maka akan dihisap. Ini orang secara zahirnya nampak macam amalan ahli syurga. Tak. Allah tahu hati dia, Allah tahu sebab dia, Allah tahu kerana apa. Maka di akhir umur dia berubah sehingga dia melakukan amal penduduk ahli neraka, hingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Antum ingat antum, kita rasa takkanlah kita beribadat 10 tahun, 20 tahun, tiba-tiba dengan mudah Tuhan ubah hati kita. Tak, tak semudah tu. Hidayah dah masuk, Tuhan tukang ke? Tak. Ini orang Tuhan tukang ni ada pasal. Ini orang Tuhan tukang ni ada pasal. Kalaulah iblis ni, dan dulu kita belajar Tok Guru kata nama dia Azazil. Siapa dia Azazil Pak Mik? Tok Guru segala malaikat. Kan? Antum bayang, kalau benar dia ni Azazil, kalau benar iblis ni guru segala malaikat, bolehkah dengan satu perintah Allah izin dia jadi kufur? Ini orang yang telah berjasa dalam syurga. Ini orang telah buat ketaatan yang besar. Tiba-tiba satu sebab saja Allah buang dia daripada hidayah. Tidak, ikhwan. Tidak, tidak. Allah mengetahui hati perut dia. Allah tahu. Kerana itu Allah tahan. Pasal ini orang yang Nabi sayang, hak nama Abu Talib. Allah guna perkataan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kalimah ahbabta. Allah keluarkan isi hati perut Nabi. Inilah laki-laki orang tua yang kau anggap ayah, kau anggap bapa, yang paling kau kasihi. Antum bayang yang kasih orang ni Rasulullah, bukan kita. Allah guna kalimah man ahbabta. Ini orang yang paling ahbabta. Ini habib engkau Muhammad, kekasih engkau Muhammad. Ini orang yang kau tunjuk sayang dan dia tunjuk sayang pada engkau. Tapi ada dua benda Allah kata. Apa dia Allah kata dua benda itu? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah milik Allah. Satu. Yang kedua, di akhir ayat tu Allah kata apa dia? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Aku tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Nanti kita tengok apa kata Ibn Qayyim tu dalam kitab tu, Irasatul Lahfaz. Bila hidayah tak sampai, hidayah ni dia nak masuk dalam hati perut insan. Maka dalam hati perut itulah yang menolak hidayah. Jiwa hak dalam manusia ni, nafsu yang dalam tu tolak. Pasal apa dia? Pasal dalam hati dia ini ada benda yang menolak hidayah. Yang menolak hidayah keluar adalah Quran kata aba, sombong. Ya, sombong.
Dan Nabi sebut dalam hadis Bukhari juga, Nabi sebut tentang kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Nabi sebut tentang semua umat dia masuk syurga kecuali yang aba, enggan. Kenapa enggan? Dia enggan. Nanti kita jumpa pula dalam hadis Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, sebesar zarah kalau ada sombong dalam hati tak masuk syurga. Sahabat mula takut, kami pakai baju baru, kami pakai kasut baru, sombong ke itu? Nabi kata tak ada kena mengena dengan sombong. Sombong apa dia? Menolak kebenaran dan menghina manusia. Ha'i wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu. Kita tengok luar nampak elok, nampak rupa parah cantik elok, tapi jiwa dia sombong. Sombong ni ikhwan, yang kata tawaduk rendah diri ni bukan jumpa orang cium tangan, cium lutut, cium tapak kaki, macam lutut sikit saya ni tawaduk. Bukan begitu. Duduk di hati insan, bersediakah dia mendengar ayat-ayat Tuhan, dia memikir dan mengubah position hidup dia kepada hidayah Tuhan, bukan kepada kehendak insan, kepada hidayah Tuhan. Ini orang nampak macam baik, tapi dia berubah sehingga dia melakukan amal penduduk neraka. Dengan Tuhan akhirnya akan terbuka temelang kita ni siapa. Sesungguhnya seseorang melakukan amal penduduk neraka sementara dia telah ditetapkan sebagai penduduk syurga, sebelum dia meninggal dia akan berubah sehingga dia melakukan amal penduduk syurga, akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Anda tengoklah orang baik-baik dengan Allah ni, akhirnya dalam hidup dia Allah akan tunjuk dia baik. Tak usahlah dressing macam mana pun, comel macam mana, kita buh mulut merah, pipi eyeshadow, buh mata, tapi kalau dia patung juga kawan. Kita kata aku lalu tepi dia rasa macam nak mengorat tapi tak balas-balas. Kita ada assalamualaikum, sengak macam bisu ke dia ni. Patung ni patung ikhwan. Insan ni walaupun rupa parah tak elok, dia adalah insan. Dia tetap insan. Allah akan tunjuk. Ikhwan, di samping Imam Abu Hasan nak ambil hadis ni sebagai bukti semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz, dia juga ada pelajaran dalam hidup kita ini ikhwan. Apa dia? Niat kita akan menentukan kesudahan kita di akhir. Bukan uniform kita ikhwan, niat kita dan amal apa yang kita buat. Pasal itu hadis Bukhari kan, Aisyah cerita balik apa yang Nabi sebut tentang tentera Abraha. Ini orang nak berdagang, ini orang datang, tentera Abraha nak meruntuhkan Kaabah Baydha. Mereka berselisih di satu tanah lapang. Ni Abraha nak masuk ke Mekah, ini pun nak masuk ke Mekah tapi berdagang. Mereka berhimpun di satu tanah lapang. Allah turunkan azab. Dua-dua mati. Aisyah jadi confused. Aisyah kata, ya Rasulullah, dia ni masuk nak meruntuhkan Kaabah, dia ni masuk Mekah kerana nak menega. Macam mana satu azab turun mati ke semua? Macam mana ni? Nabi kata, besok mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah di atas niat-niat mereka. Ya ikhwan, apa niat kita? Kita hari ni kita bercakap Islam, kita niat nak membela agama Allah ke? Ataupun kita ada udang di balik batu ke? Depan orang mungkinlah. Saya nampak, ini hujah-hujah Islam ni, ini hujah-hujah mengangkat agama. Tapi apa niat kita? Innamal a'malu bin niat. Sambungan dia, wa innama likullim ri'im manawa. Pasal apa penting niat? Manusia akan, bahasa kita kata, dia akan makan apa yang dia niat. Dia akan dapat di hari akhirat apa yang dia niat. Dan pahala itu berjalan berdasarkan niat. Kalau kita niat dalam hati kita nak membela agama Allah, maka kita akan jadilah macam orang yang hijrah zaman Nabi ni. Ada orang hijrah sampai di Madinah, dapatlah apa yang dia nak. Titik habis eh. Hilanglah nikmat-nikmat hijrah semua. Tercapailah maksud dia. Ada orang pergi makan kenduri. Untuk apa dia makan kenduri? Pasal aku tak boleh dengar nasi kenduri ni, aku geram. Dia makan nasi kenduri habis eh. Tapi ada orang pergi makan kenduri, dia bukan niat masalah nasi kenduri. Dia punya duk ingat tuan rumah tu besar hati panggil dia. Maka bila dia habis makan nasi pun, rasa seronok tu ada lagi.
Kalau dia pergi nak makan kenduri, dia tak ingat tuan rumah, habis-habis dia makan, dia duduk lama sikit, dia rasa melisah dapat mi. Eh, kita ni dah makan-makan dah, tunggu apa lagi? Bila manusia nak bela agama Allah, ikhwan, dia akan rasa bela tu. Tapi kalau dia bukan bela agama Allah, dia nak cari sesuatu, lepas dia dapat apa yang dia niat, dia mula sendiri akan rasa tawak dengan agama Allah. Ini pelajaran juga kita dapat daripada hadis ini. Hadis tersebut menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengetahui yang akan terjadi. Pasti terjadi. Allah tahu yang akan terjadi, yang terjadi. Dan telah menjadikan ketetapannya. Allah telah menulis mereka yang akan menduduki syurga dan yang akan menduduki neraka. Allah telah membahagi dua kelompok. Yang satu ditempatkan dalam syurga dan yang lain di neraka. Oleh kerana itu Allah berfirman dalam kitab dia yang sangat agung, fariqan huda wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah. Sebahagian diberinya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan. Macam mana Allah bagi petunjuk, ikhwan? Macam mana Allah bagi sesat? Ini semua tulisan di Lauh Mahfuz. Tak tahu lagi. Apa yang berjadi depan kita ni tak tahu lagi. Ini orang nampak macam menentang. Berapa hari dia nak tentang? Berapa bulan dia nak tentang? Tak tahu lagi. Di belakang banyak, di belakang maksiat ada hidayah. Ada banyak macam tu berlaku. Di antara hikmah, Allah buat kekufuran. Allah buat benda kufur. Tapi Allah tak reda. Supaya manusia dengan kufur mengenal iman. Tanpa kufur macam mana manusia nak tahu iman? Supaya manusia mengetahui makna jihad, makna amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau penduduk dunia ni seluruhnya beriman dan itu Allah mampu buat, maka manusia tak akan kenal apa nilai iman dan apa makna kufur. Manusia tak akan berjihad, manusia tak akan buat amal ma'ruf nahi mungkar. Allah menciptakan neraka dan Allah cerita sifat neraka. Bukan kerana Allah nak bubuh manusia dalam neraka, tapi kerana adanya neraka, manusia belajar nikmat nilai syurga Allah. Bila manusia bayang neraka Allah yang begitu dahsyat, dia tahu nilai nikmat dan bahagianya hidup dalam syurga. Satu benda yang Allah cipta, ada nikmat dan ada hikmah di belakang dia, ikhwan. Walaupun Allah tidak redha dengan ciptaan itu. Bukanlah Allah redha orang tak semayang, dah. Tapi kerana dia tak semayang, kemudian dia tengok orang semayang, dia mendapat petunjuk Allah. Dan kita mengetahui nilai ibadat itu kerana dia. Banyak benda, ya kawan, kita tahu kebenaran kita ada kerana kita tengok ni. Bahasa kita kata ni, kawan-kawan kita hak mengkak-mengkak. Ini mengkak ni tak semayang. Kita kata, wak syih tak semayang, gila aku sibuk semayang apa. Kita dengar dia cakap tu kita jadi pening. Kita baru tahu hak kita boleh duduk semayang ni adalah pemberian daripada Allah. Bukan kerana kuat kita sangat. Pemberian daripada Allah. Allah berfirman lagi, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk ke dalam syurga, segolongan masuk dalam neraka. Ini di sisi cacatan, di sisi Allah. Sahabat boleh main depan sikit tak? Boleh main depan sikit tak? Main depan sikit. Ini firman Allah, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Segolongan masuk syurga, segolongan masuk neraka. Allah tentu. Allah tahu. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Dan maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Maka Allah mencipta orang-orang celaka agar mereka hidup sengsara dan orang bahagia agar mereka hidup dalam bahagia. Sengsara bahagia itu dalam neraka. Lain ikhwan, lain. Celok masuk neraka sebentar, manusia tak boleh tahu. Manusia tahu nikmat duduk dalam dunia sebagai orang paling susah, paling melarat, paling menderita. Celok masuk dalam neraka, angkat balik. Allah kata, macam mana hang pernah susah ke atas dunia? Dia kata, aku tak pernah susah atas dunia. Wahai dia orang paling sengsara dalam dunia. Pasal apa? Sesaat orang-orang apa penulis kitab dulu, dia kata satu lahzah. Lahzah ni apa dia? Lahzah ni saat yang paling cepat. Pejam mata buka balik, lahzah. Satu lahzah masuk neraka, satu lahzah masuk neraka dengan 100 tahun menderita dalam dunia, manusia tak akan mampu satu lahzah. Dia masuk neraka, Allah tanya balik kat dia, hang pernah susah dah atas dunia? Dia kata, aku tak pernah susah dalam dunia. Kerana satu lahzah neraka tu melupakan dia susah atas dunia. Kini hadis Bukhari.
Ini pula orang paling senang, paling lenang dalam dunia ni. Kekayaan raja-raja dan sultan-sultan. Zaman dulu lah. Bila kata raja zaman dulu, dahsyat lah. Masuk dalam dalam syurga, satu lahzah. Satu lahzah. Pejam mata keluar balik. Satu lahzah ni, pejam mata buka balik. Cepatnya. Lebih cepat daripada satu saat. Kitab dulu dia kata lahzah. Masuk dia satu lahzah dalam syurga, keluar balik. Allah kata, hang pernah senang tak ada atas dunia? Dia kata, ya Allah, aku tak pernah senang atas dunia. Ratus tahun dia senang atas dunia. Kenapa? Kesenangan dalam syurga itu melupakan dia. Kesenangan dalam kesenangan di dunia. Ini satu orang senang dalam dunia, masuk syurga. Yang tadi sengsara masuk neraka. Bukan tukar, memang hadis macam tu. Memang hadis lagu tu. Hadis cerita orang yang sengsara dalam dunia masuk neraka. Bukan masuk syurga. Orang yang senang dalam dunia ni masuk syurga. Orang yang sengsara dalam dunia ni masuk neraka. Sebab Allah nak bertanya tentang kesengsaraan. Dia ni Allah nak bertanya tentang nikmat. Kau ni, ni lah sengsara kan. Kita macam-macam penyakit ada. Lepas macam penyakit, orang Melayu kata dah jatuh ditimpa tangga. Lepas jatuh timpa tangga. Lepas angkat tangga tu isap okok pula. Hampirlah klinik cari ubat, isap okok pula. Berangai apa nak buat. Teruk lah. Dia pun jadi orang yang kita kata orang yang apa, orang panggil apa dia? Oh, ni apa? Mangsa dalam hidup. Di hari akhirat, Allah ambil dia buah dalam neraka. Satu lahzah dia masuk neraka. Angkat dia keluar balik. Allah kata, kau pernah sengsara tak dalam dunia? Kerana dahsyatnya neraka ni, dia kata, ya Allah, saya tak pernah sengsara. Bukankah dalam cacatan 100 tahun kau menderita? Tak, tak. Itu semua bukan penderitaan. Duduk di sini lagi derita. Wahai dia masuk neraka tu, jarum pun tak ada berginjak. Ini pula orang kaya raya 100 tahun dalam dunia. Tak pernah susah. Allah nak bagi dia reti nikmat syurga. Bubuh dia satu lahzah dalam syurga. Tetap dia keluar balik. Kau pernah senang tak dalam dunia? Oh, dulu jangan cakap lah. Dulu jangan cakap. Berabus ni kira buat pergi market je. Jangan cakap dulu. Senang, kaya, bahagia. Tiba-tiba dia masuk satu saat. Satu lahzah dalam syurga. Dia kata, ya Allah, saya tak pernah mengecapi nikmat dalam dunia. Semua tu tipu belaka, ya Allah. Inilah nikmatnya hakikat. Inilah yang Nabi bacakan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairun wa abqa. Inilah dia kekalnya dan baiknya syurga. Oh, masya Allah, ikhatul iman. Inilah Allah buat kecelakaan sengsara di hari akhirat. Semuanya Allah takdirkan. Nanti sampai peringkat dalam syurga, kita nak makan apa, kita nak minta apa, kita berkehendak pada apa, semuanya telah ada di luar mahfuz. Semuanya tak lari daripada cacatan Allah. Semua Allah tahu. Pasal itu kita kata Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Sangat terpuji engkau, ya Allah. Kau benar-benar adalah Rabb al-alamin. Jadi tak ada satu yang kita minta keluar daripada ilmu Tuhan. Tidak ada. Tak ada satu benda yang kita harap dalam syurga keluar daripada keizinan daripada Allah, iradah Allah. Tak. Semuanya di bawah lingkung pengetahuan Allah. Firman Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Ini Allah cerita tentang di Lauh Mahfuz telah tertulis. Penghuni neraka ni jin dan manusia. Jin manusia yang mana yang tadi? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia lah diutusnya Rasul. Haiwan-haiwan ni lain bab. Jin dan manusia lah yang ditaklifkan menerima iman dan Islam. Jin kalau tak dengar cakap Nabi, dia masuk neraka. Jangan ingat dia duk kacau orang atas dunia ni dia selamat. Tidak. Pasal itulah besarnya Rasulullah ni, ikhwan, jin dan manusia kena terima kerasulan dan nubuah dia. Salu kama ra'aitumuni usalli, kena pada jin dan manusia. Sunnah Nabi ni kena pada jin dan manusia. Jangan main-main. Maka Allah penuhkan neraka jahanam kebanyakannya daripada jin dan manusia. Ini dalil Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Allah telah sebut awal lagi, penghuni syurga, penghuni neraka itu ada di Lauh Mahfuz. Allah dah tahu siapa akan masuk. Kita tidak tahu, ikhwan.
dalam ilmu Allah. Ini Imam Abu Hasan nak menolak Jabariyah ni. Siapa? Dia nak tolak siapa? Qadariyah ke Jabariyah? Qadariyah. Dia nak tolak puak-puak Qadariyah yang menyatakan bahawa Allah belum menyurat dan Allah belum menulis apa-apa. Dan apa yang kita buat belum ditulis oleh Allah. Kita buat baru Tuhan tulis. Imam Abu Hasan kata, tak, ini satu akidah yang buruk. Ini kitab ini, ikhwan, ira satu lafaz Imam apa? Imam Ibn Qayyim ni. Abang Zul telah ambil saat ira satu lafaz, tepi sekali. Ini Imam Ibn Qayyim ni, ikhwan. Ini tepi ni, tepi ni. Beradab dengan saya. Ha, yang hijau. Kebanyakan kitab babik dia hijau. Bukan benda hijau tu baik, tidak. Ini ikhwan, ada duit antum beli ira satu lahfan. Ini tentang nak berbincang tipu daya syaitan kepada insan. Penuh ni, kalau nak kata tasawuf inilah. Ya. Ha, tapi saya tak kata tasawuf, ini bab akhlak. Ini bab menyucikan diri, tazkiyah. Tazkiyah tu nufus. Ada bab dalam ira satu lahfan. Yang boleh Arab, beli Arab. Yang tak boleh, kita beli ini. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut apa dia? Sesungguhnya manusia ni, kalau dia ada akidah yang tak sama dengan Quran dan Sunnah, akidah dia tu setara dengan najis. Saya tidak bohong untuk baca kitab ni, Imam Ibn Qayyim. Najis. Dan dia ambil ayat Quran. Di mana tempat-tempat dalam Quran yang Allah menyebut tentang kenajisan syirik. Najis, dia kata, ikhwan. Karena itu, ikhwatul iman, kita ni bila dengar ayat acak, marah tak habis-habis. Nothing lah, orang putih kata nothing wak-wak lah. Syok yang petik tu tak ayat acak je. Hak depan kita cerita dekat satu jam tak mau petik. Hak lepas daripada ayat acak tu, saya kata akan saya buktikan. Akan saya buktikan itu pun tak mau dengar. Ha, dengar tak ayat acak? Tasawuf ni lebih kotak pada ayat acak. Come on baby. Tambah yang dengar tu orang Pulau Pinang. Jom pakcik kata, ustaz, biar betul ayat acak ni kotak tau. Yalah, kalau saya kata macam ayat teh, orang gelak. Apa ayat teh? Apa salah dengan ayat teh? Sedap apa? Itu saya katakan, ikhwan, tentang orang patut insan ni dia belajar akhlak. Dia belajar akhlak. Ataupun orang panggil tasawuf ni, kalau benar dia daripada persamaan dia dengan Quran itu wujud, manusia akan jadi orang yang paling tawadhu kepada Tuhan. Tapi bila belajar, manusia belajar, dia belajar satu ilmu, tiba-tiba dia jauh dengan Tuhan. Apa kata Imam Ghazali? Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa yang belajar, tak tambah petunjuk, tak bertambah hidayah, maka ketahuilah dia bukan bertambah dekat, dia pelan jauh dengan Allah. Itu saya bagi contoh. Contoh dia Al-Hallaj. Contoh dia Ibnu Arabi. Duk tak duduk, Tuhan duk dalam poket. Duk tak duduk, Tuhan masuk dalam badan. Ini apa ini? Dan saya cerita pengalaman saya. Saya forum. Tajuk dia Maulud Nabi. Okeylah. Buat maulud dengan forum okeylah. Saya forum. Ni panel sebelah saya ni. Dia cerita. Ada orang, kita kena ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita kena dekat diri kepada Allah Ta'ala. Bila kita dekat diri kepada Allah ni, jiwa kita ni sebati dengan Tuhan. Ini, saya dengar lagu tu, saya boleh ingat orang Arab kata, apa dia? Lazimul qawl, laysa bil qawl. Mungkin yang dia ungkap itu bukan itu yang dia maksud. Kadang-kadang kita lagu tu kan, kita marah ke kawan, ha ni betul-betul dajjal yang tak harap. Bukan dia maksud kawan tu dajjal, dia marah. Ini orang Arab kata, lazimul qawl, laysa bil qawl. Bukanlah yang terbit di mulut itu maksud di hati dia. Da'ah, bukan macam tu. Macam labu kata Pak Haji Baqil, bapak Cikgu Murni kata, macam beruk mak ye. Bukan dia nak habak Haji Bakir tu beruk mak ye, nak habak kata hang tu tua putuh. Tu dia nak habak yang tu. Ni orang Arab kata lazimul qaul laisa
bil qaul, bukannya orang ungkap itu maksud dia. Tetapi sampai-sampai dia cakap-cakap masa tu perangkat, dia kata seperti mana yang berlaku kepada Al-Hallaj. Al-Hallaj ni wali bagi segala wali. Sebelum hidup Syekh Abdul Qadir Jilani, hidup dulu Al-Hallaj, dan dia ni hebat. Saya bila dengar lagu tu kau dalam forum, jadi macam luah mati mak, telan mati bapa. Nak kulum tak ada kemampuan. Jadi Fatimah Hatim tai mati pasal putik derian. Saya pun sengaklah buat tak tahu, tak komen. Tapi lepas aku ceramah, saya tanya ustaz, siapa dia Al-Hallaj? Oh, dia ceritalah Al-Hallaj ini orang hebat, dia hebat. Saya cari di dalam Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir menceritakan riwayat Al-Hallaj. Al-Hallaj ini dianggap wali oleh sebahagian tasawuf yang gulat ini, yang melampau ni. Dia kata, aku menghilang diri daripada Tuhan selama 30 tahun. Tuhan tak nampak aku 30 tahun. Lepas tu aku keluar daripada persembunyian, maka aku dapati, bila aku pandang dia, aku nampak aku. Bila aku tengok diri aku, akulah dia. Al-Hallaj. Ibn Kathir cerita dalam Bidayah wa Nihayah, akhirnya ulama tangkap dia dan bakar dia hidup-hidup. Siapa yang cerita? Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Ini dalam kitab ini kata, akidah yang musyrik ini, yang salah dengan Quran dan Sunnah, dia kata setara dengan najis. Pasal itu tadi kita kata tauhid adalah bersih, syirik adalah kotor. Kotor macam mana? Surah Taubah kata, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya apa yang menjadi kepercayaan orang musyrik itu najis. Ulama tafsir kata najis ma'nawi, bukan najis hakiki, bukan najis aini, ma'nawi. Maksud kebatilan akidah dia itu setara dengan najis ma'nawi. Bukanlah makna orang kafir tu kita pegang Nabi basuh tangan, awak ni najis, peluh dia najis dah. Ini ma'nawi, makna. Ini antum tengok kita duk baca ini, Imam Abu Hasan bagi tahu, ini Allah dah tulis dah penduduk neraka ini daripada jin dan manusia. Jin masuk neraka, ikhwan, sebab besar dia ialah kerana syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita kena jaga, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kena jaga itu. Ibadah kita kepada Allah berdasarkan petunjuk Rasulullah. Menyeleweng daripada syahadah, Allah perosok dalam neraka, tak peduli dia jin ataupun manusia. Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal ja'ala li jannati ahlan wa lin nari ahlan. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, Allah telah jadikan bagi syurga itu ahlan, ahlinya, bagi neraka itu ahlan, bagi neraka itu juga ahlinya. Ini semua ada di Lauh Mahfuz. Menolak perkataan Qadariyah. Itu kita selesai dari segi bab dalil. Imam Abu Hanif, Imam Abu Hasan Al-Syari bawa dalil. Ini ikhwan, bab yang baru, dalil lain tentang qadar. Imam Abu Hasan tak puas hati. Tak puas hati. Dia nak bawa lagi dalil lain. Sebenarnya Allah telah tulis keadaan kita. Ialah berhaklah Allah tahu tentang kita. Semuanya Allah tahu tentang kita. Di antara yang menunjukkan kebatilan perkataan Qadariyah, ini kita entah tengok dari segi mantik dia, di antara yang menunjukkan kebatilan perkataan Qadariyah. Apa makna kebatilan? Iaitu kata-kata yang ungkapan-ungkapan yang tidak seperti perkataan yang sebenar. Itu batil. Batil lawan dia hak. Hak apa dia? Perkataan-perkataan yang sebenar. Sebenarnya macam mana? Batil mengungkap perkataan yang berlawanan dengan yang macam mana Imam Abu Hasan boleh tuduh orang tu batil? Mana dia tahu ungkapan itu salah? Berdasarkan hujah. Hujahlah menentukan kawan tu salah ataupun tidak. Macam mana dia petik ayat Allah? Macam mana dia faham ayat Allah? Macam mana dia faham hadis Nabi? Hujahlah ikhwan. Pasal itu saya ingat orang-orang manting akan kata, belajar ilmu lain, matang ilmu lain. Belajar ilmu kalau otak dia bagus ikhwan, dia mengapai cepat, cepatlah dia dapat pelajaran 2 tahun. Kalau otak dia bagus, dia boleh buat setahun.
dia boleh potong. Tapi matang dan faham ilmu lain. Yang didoakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Faham. Pasal Nabi katakan ini Allah Taala yang bagi, faham ikhwan. Orang ini boleh faham. Banyak lain bab. Tu masuk universiti, masuk mana, cerdik-cerdik sikit, ah ha, tuan dapat. Ha, ini saya keluar universiti, saya banyak ilmu. Betul lah, tapi faham tak? Ha, faham, orang mantik kata tengok dia cakap. Kadang-kadang dia belajar kanan, dia cakap kiri. Dalam ilmu akidah ikhwan, dalam ilmu akidah, akidah ajak kita. Manusia yang terbaik adalah Rasulullah. Ini akidah. Tak boleh siapa, perkataan dia, perbuatan dia, amalan dia setara dengan Rasulullah pun tak ada, apa atas lagi nak pergi potong. Tapi antum, ya ini akidah. Tapi amalan hari-harian, orang cakap macam mana? Kita tak boleh terima satu perkataan yang menyalahi lidah Rasulullah. Itu akidah. Tapi dalam amalan macam mana? Dalam amalan, ialah memang dia Rasulullah. Bukan ambil amalan kita, ambil sahabat dah. Ini tiga orang sahabat yang pergi ke rumah Nabi ni. Ini segi amalan, Nabi duk didik mereka. Tiba-tiba mereka kata, tak apalah, ini Rasulullah, kita kena buat lebih. Ini mendapat didikan daripada Nabi. Nabi dengar kesilapan ini, ikhwan, Nabi betul dandan. Nabi kata, aku orang paling takwa kepada Allah. Aku orang paling takut kepada Allah. Kamu buat macam lain, kamu bukan daripada aku. Ini akidah. Maka takkanlah ada satu orang kerana zikir dia, ibadah dia, dia boleh dapat lebih daripada apa yang Rasulullah dapat. Tapi berapa orang ikhwan yang belajar ilmu, matang dalam ilmu, berani membetulkan percanggahan arus dengan sunnah ni. Kadang-kadang kita tak ada apa-apa ni, matang ilmu. Kita Allah, kita dengar, kita Allah pening kepala. Pening kepala dengar khutbah. Allah pening kepala. Ini khutbah ada rukun dia. Tapi orang boleh menyampaikan apa yang dia belajar dengan apa yang dia sampaikan, nampak tak masuk. Artinya ilmu jadi satu benda yang hafal, bukan faham. Ilmu bukan benda faham. Pasal itu dalam ilmu ahlu sunnah ni ikhwan, ada soal ada jawab. Ada soal ada jawab. Kita tak ada ni, jangan tanya apa-apa nah. InsyaAllah tak tanya itulah sebenarnya tanda faham. Bila rajin duk tanya, ha, itulah korang faham. Tak, ahlu sunnah bukan tradisi itu. Semalam kan kita belajar hadis Bukhari, Nabi bertanya kepada sahabat, ada satu pokok, ada satu pokok yang dedaun dia susah gugur dan dia sama dengan mukmin. Nabi kata, cerita kat aku pokok tu pokok apa. Fawaqa'an nas, orang pekat-pekat duk fikir, syajaratil bawadi, pokok-pokok pernah dapat tengok di kawasan pendalaman. Kata Abdullah bin Umar, fawaqa'a fi nafsi, aku duk kata pada diri aku, hiya nakhla, mesti pokok kurma. Tapi dia kata apa dia, istahyaitu, aku malu nak jawab. Pasal duk ada Umar, ada Abu Bakar, ada bapak aku ni semua orang tua, aku kecil lagi masa tu. Tiba-tiba sahabat menyatakan kepada Nabi, ceritalah pada kami pokok apa. Nabi kata apa dia? Nabi kata, hiya nakhla, pokok tu pokok kurma. Daun yang payah gugur, kalau dia gugur, dia rebah dengan batang dia sekali. Manfaat dia. Lepas tu Nabi kata, ada satu pokok berkat dia sama berkat dengan seorang mukmin. Nabi kata, cerita kat aku pokok tu pokok apa. Ibnu Umar kata, aku tahu pokok tu pokok nakhla, aku tak mau jawab. Nabi kata, itu adalah pohon kurma. Nabi jamin dalam kurma ni ada berkat. Makanlah kurma apa pun, kurma Nabi, kurma sahabat. Kan kurma ada kedudukan dia. Kurma Nabi 120. Kalau kurma Abu Bakar, dia kurang sikit. Ikhwan, yang penting kita makan tu kurma. Nabi ajak kita makan kurma. Kalau kita makan balah, kita kena kapik dengan rotan. Balah ni kurma putih, kurma muda, balah. Dia tak masuk penuh. Nama dia balah, bukan balah. Balah. Balah balam ha, balah. Kurma balah ni dia baik untuk badan kita, kata Imam Ibn Qayyim. Tapi masalah dia, dia tak baik untuk dada dan paru-paru. Maka untuk imbang, apa ilmu kesihatan dia panggil gizi.
gizi ni zat makanan dia tu kurang untuk dada dan paru-paru. Nabi kata siapa makan kurma tak masak, cepat-cepat makan kurma rutab. Kurma yang masak. Sebab kurma masak dia boleh cover kekurangan balah. Saya ingat kalau Ibnu Qayyim hidup lah ni, dia akan pesan pula, siapa yang makan balah, makan rutab, lepas tu isap okok, nanti mampu yang ayak tu. Jadi hati-hati. Nabi menyebut tentang kebaikan pohon kurma. Ya ikhwan, pohon kurma ni ada berkat. Lepas itu orang Arab, dia ambil kurma, dia buat nabiz. Nabiz ni apa dia? Ayak tanah Arab ni, dia ayak yang payau. Payau kan, kita letak bukan boleh minum macam tu. Maka dia nak bagi hilang payau-payau tu, dia letak ayak tu satu baldi, dia masukkan kurma dalam ayak tu, dia tutup. Besok pagi dia minum. Manis kurma akan potong ayak tu punya payau. Dia panggil nabiz. Nabi sini halal minum pasal dia ayak kurma. Ini syiah-syiah ni, dia kata tengoklah Waqi' bin Jarrah minum nabiz. Nabiz tu arak. Kepala otak dia arak. Nabi bukan arak. Nabi ni ayak rendaman kurma nak menghilangkan cara kita rawat pakai klorin. Orang dulu tak ada klorin. Dia pakai ni lah, pakai kurma. Tu orang buat cuka kurma. Dia kata syiah dia hentam Imam Syafi'i. Dia kata tengok Waqi' apa nama? Imam Waqi' bin Jarrah minum arak. Ini menunjukkan tak betulnya mazhab Malik kata boleh minum arak. Bilalah Imam Malik kata boleh minum arak? Dia kata nabi. Nabi tu yang ni lah rendam. Kita rendam kurma tu orang nak bagi hilang payau dia. Baik ikhwan. Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia kata Allah Taala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan Adam, keturunan anak-anak Adam daripada sulbi mereka. Dalam riwayat disebut annallaha azza wa jal masaha zahri Adam fa akhraja zurriyyatahu min zahrihi ka amsali dhur summa qararahum bi wahdah niyyati wa aqama al-hujjata alaihim. Sesungguhnya Allah mengusap punggung Adam masa Allah buat Adam. Maka Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari punggung Adam seperti semut kecil. Kemudian Allah membuat persaksian kepada mereka atas keesaannya dan menegakkan hujah atas mereka. Lalu Allah berfirman, sambungan ayat di atas Al-A'raf 172, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Lantas Allah berfirman, agar di hari kiamat kamu tidak menyatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang yang lengah terhadap ini, yakni keesaan. Allah menjadikan pengakuan mereka tentang keesaannya ketika dikeluarkan daripada punggung Adam AS sebagai hujah atas mereka jika di dunia mereka ingkar apa yang telah mereka ketahui ketika diambil daripada punggung Adam. Kemudian telah mereka akui, mereka ingkari. Diriwayatkan annahu subhanahu wa ta'ala qabdatan lil jannati wa qabdatan lin nar mayyaza ba'daha min ba'din faghalabatil shaqwatu ala ahli shaqwati wa sa'adatu ala ahli sa'adah. Sesungguhnya Allah mengambil segenggam untuk penghuni syurga dan segenggam lagi sebagai penghuni neraka, lantas membezakan sebahagian mereka dengan bahagian yang lain. Kejahatan akan menguasai orang-orang yang celaka dan kebaikan akan menguasai orang-orang yang bahagia. Ini ikhwan, hadis-hadis ini Imam Abu Hasan ambil sebagai dalil apa dia? Apa dalil daripada hadis ini dia nak ambil? Allah telah menulis semua sekali. Ini semua terjadi benda kita tak tahu pun. Allah yang tahu. Allah yang tahu bagaimana perjanjian 172 Al-A'raf cerita. Allah kata alastu bi rabbikum? Kita kata qalu bala. Ini berlaku zaman dulu. Orang kata di alam arwah no. Tuhan tanya. Dalam hadis yang Imam Abu Hasan ambil ni, dia kata kita keluar daripada sulbi Adam seperti mana semut kecil keluar. Maka Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Allah menceritakan tentang rububiyah Tuhan.
Maka nanti Nabi menyebut di hari akhirat nanti ada orang masuk neraka. Allah kata, aku minta kepada kamu lebih ringan daripada apa yang kamu mampu buat, iaitu kau jangan syirik kepada aku. Itu pun kau tak boleh buat. Tak ada kerja berat-berat sangat. Kerja dia, jangan syirik kepada Allah. Itu pun Tuhan kata kau tak boleh buat. Oh, nanti ikhwan, kita baca dalam hadis-hadis lain bagaimana Allah marah nak bubuh orang dalam neraka ni. Kita takut, kita akan rasa macam tak ada keampunan Tuhan. Ya, di hari akhirat Tuhan kata bukan tempat mengampun. Sebab itu umat Muhammad ni umatnya agak istimewa, masih ada syafaat Nabi. Nabi akan doa tapi dengan izin Allah. Nabi akan doa tapi dengan izin Allah. Nabi doa tapi dengan izin Allah. Ada orang Tuhan tak mau pada dia syafaat. Oh, dahsyat. Kerana itu Nabi sendiri bila tengok umat dia keluar sampai pada mahsyar, dia seronok. Dia nak bagi minum air. Nanti malaikat ni bangkit. Malaikat akan bagi tahu mereka bukan umatmu Muhammad. Anda tengok bagaimana kesaksian para malaikat terhadap apa yang kita buat dalam dunia. Mereka bukan umatmu Muhammad. Mereka bukan umatmu Muhammad. Nabi punya ingat umat dia. Nabi punya ingat umat dia. Ini juga di antara dalil ulama hadis kata Nabi tak tahu lepas dia wafat apa yang jadi atas dunia. Sampai malaikat kena kata, ini bukan umatmu. Baru dia terkejut. Maka terus Nabi kata, suhkan, suhkan. Binasa. Kalau hampa tak jadi umat aku, sedangkan rupa parah macam umat aku, Nabi kata hampa binasa hari ini. Malaikat kata apa dia? Ini alladzina badaluna min ba'di. Mereka telah tukar cara hidup mereka setelah kau wafat. Maknanya ikhwan, satu bengih akan berlaku di hari akhirat. Kalau rekod kita ni bangkit di mahsyar, tak sama satu bah, menentang satu bah, menghina satu bah. Lebih baik kita jangan menghina sunnah Nabi. Kita hina benda-benda lain. Hina kekufuran tak apa. Hina-hina bida'ah tak apa. Jangan hina sunnah. Lebih-lebih benda tu sunnah. Dia sepakat dia adalah sunnah. Lepas itu perkataan Imam Syafi'i yang dia kata telah ijma' sahabat dan ijma' apa nama kaum muslimin, tabi'in. Kalau benda tu telah dikenal pasti sebagai sunnah, kita tak boleh tinggal dia kerana nak meraihkan perkataan orang lain. Tak boleh tinggal. Ha, cuma kita akan dihisablah oleh Allah di hari akhirat esok. Dah hantar sunnah, yalah saya tahu sunnah kan, tapi saya nak buat ni saya tak mampu. Ha, itu kau jawab sendiri ya. Pasal ada ayat orang tak mau hijrah ke Mekah kan, dia duduk juga di Madinah, dia kata kunna mustada'afin, kami lemah. Allah kata alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bumi aku ni kecil lah. Bumi aku ni luas. Kalau sini tak boleh kau amal agama aku, kenapa kau tak pergi ke sana boleh amal? Saya tak boleh. Apa yang lemah ni? Tuhan kau Tuhan yang kuat. Apa yang susah ni? Tuhan kau Tuhan yang kaya. Mintalah, ya Allah saya miskin, ya Allah kau Tuhan yang kaya, kayakan saya ya Allah. Mintalah. Tuhan ada 99 nama. Untuk apa kita belajar tauhid asma' dan sifat? Jangan mengaji tauhid sifat saja, tauhid asma' tak mengaji. Nanti kita nak beribadat tak erti. Ya Allah saya sakit, kau lah satu-satu Tuhan yang boleh bagi sembuh. Ya Allah sembuhkanlah saya, tolonglah saya ya Allah. Mintalah ke Tuhan. Kita tak ada duit, kita merayu ke orang. Ya Allah saya miskin, saya tak ada duit. Ya Allah saya nak pakai bulan ni 500, tolong perbetul sikit. Iyalah Tuhan maha kaya, Allah itu razak. Kita kata ya Allah, kita kata ya ghaniyu ya hamid, ya ghaniyul hamid, Tuhan yang kaya terpuji. Allahumma rizqni, kau rezeki Allah saya, kau kaya ya Allah saya miskin. Minta kepada Allah, birahmatika astaghis, birahmatika astaghis, dengan rahmat kau ya Allah tolonglah saya. Kita kalau kita tak pakai tauhid asma ni ikhwan, nanti iman kita tak sempurna. Ibadah kita tak lengkap. Baik ikhwatul iman, Allah mengkhabarkan tentang kondisi penduduk neraka. Semoga Allah melindung kita daripada neraka. Di mana ahli neraka kata, qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qaumad dhalin. Ahli Imam Abu Hasan nak suruh Qadariyah ni buka mata. Kalau Tuhan belum tentu siapa masuk syurga masuk neraka, macam mana ayat ni boleh ada? Rayuan ahli neraka. Kalau neraka tu masih kosong, macam mana ahli neraka nak riau? Kalau Tuhan
Apa kita buat baru dia culih, apa kita buat baru dia culih. Dia pun tak tahu apa pasal kita. Ayat ni nak buat macam mana, dia kata. Allah sangat tahu apa nak jadi dalam neraka pun dia tahu. Cuma dia tak detailkan nama dan nombor IC siapa ahli neraka. Tapi di sisi Allah sangat detail. Keturunan mana, anak ke berapa, anak siapa, pasal apa, semua detail di sisi Tuhan, di Lauh Mahfuz. Siapa pun tak tahu. Allah kata pada kalam tulis, kalam tulis, lepas tu Allah kata berhenti. Maka Nabi kata, keringlah segala tulisan. Bukan urusan kita, malaikat pun tak tahu, urusan Allah. Maka ahli neraka kata, ya Rab kami, pencipta kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Dia pun mengaku, bermaksud neraka dia pun sesat. Ini satu ungkapan yang akan datang. Benda ni tak jadi lagi, tapi akan datang. Imam Abu Hasan buat sebagai dalil, Allah telah tahu benda yang akan datang. Lepas tu dia buat main lagi satu hadis daripada Aisyah, di mana Aisyah menyebut, awa ghaira zalika ya Aisyah. Ini berkenaan dengan Aisyah. Berkata, telah berkata kepada kami Talha bin Yahya Al-Quraishi. Dia berkata, telah berkata kepadaku Aisyah binti Talha. Aisyah binti Talha, daripada Aisyah Ummul Mu'minin, dari kedua orang tuanya, bahawa Nabi dipanggil untuk salat jenazah seorang anak kecil dari kalangan Ansar. Aisyah kata, sungguh bahagia anak ini ya Rasulullah. Dia adalah salah satu daripada burung penghuni syurga kerana belum pernah melakukan kejahatan sedikit pun. Maka Nabi bagi respon kepada apa Aisyah sebut. Aisyah kata, budak ni mati kecil, dia akan jadi burung lah dalam syurga. Nabi kata pada Aisyah, awa ghaira dhalika ya Aisyah, inna Allah ta'ala qad ja'ala li jannati ahlan wahum fi ashabi abaihim wahum aslabi abaihim walinnari ahlan wa ja'alahum laha wahum fi aslabi abaihim. Hadinya di Imam Muslim. Nabi kata, tidak demikian wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi penghuni syurga sewaktu mereka berada di tulang sulbi ayah mereka, dan telah menetapkan siapa-siapa yang akan menjadi penghuni neraka ketika mereka berada di tulang sulbi ayah mereka. Nabi nak sebut pada Aisyah, bukanlah budak tu pasal dia mati kecil tu, dah Allah tulis dia. Allah tulis di sulbi lagi. Dia ni ahli syurga ke ahli neraka? Anak-anak ni akan masuk ke dalam syurga. Akan masuk ke dalam syurga. Tapi Allah telah menetapkan tulisan itu. Bukan kerana kau tengok dia berat mati kecil dah. Kerana telah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa hukuman ni, semua ni telah tertulis. Nabi bukan membantah budak tu, perkataan Aisyah, budak tu masuk syurga. Tapi Nabi nak sebut hakikat manusia masuk syurga itu telah tertulis. Hadis ini menerangkan bahawa kebahagiaan telah ditetapkan siapa orang-orangnya, kesesaraan telah ditetapkan oleh orangnya. Ditetapkan. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, i'malu fa kullu muyassarun lima khalaqa lahu. Beramallah, masing-masing dimudahkan untuk menempuh apa yang telah ditetapkan untuknya. Beramal, Nabi kata, buat kerja. Beramal, lakukan apa yang kita nak lakukan. Fakullu, tiap-tiap kita ni, muyassarun, akan dimudahkan oleh Allah. Lima khalaqalahu, apa yang Allah cipta kepada kita yang dia tulis di Lauh Mahfuz, Allah mudahkan kita. Lepas itu siapa pun tak tahu apa yang ditulis. Dah jadi baru tahu. Kita keluar-keluar rumah, jatuh parit, kalau aku tahu aku tak keluar. Kalau aku tahu, maksudnya kita tak tahu. Lepas itu kita kata, qaddarallahu ma sya'a fa'al. Nabi kata, jangan kamu kata lau, kamu buka syaitan itu bermain dalam fikiran kamu. Hang ni kalau lah hang tak buat perangai, ialah untuk apa postmortem mungkin lah. Tetapi takdir yang berlaku itu qaddarallahu ma sya'a fa'al. Kesemua ini adalah takdir Allah dan berlaku dengan apa yang dia kehendaki. Pasal itu kita tak menyesal kan. Tu yang apa? Yang hadis. Anda tengok ada hadis tu. Nabi Allah Adam dengan Nabi Musa. Yang muka surat 216.
Nabi Musa macam etek Nabi Adam. Hang kalau orang tak buat pasal kami tak keluar dari syurga. Hang macam pasal. Imam Ibn Qayyim kata bukan Nabi Allah Musa etek Nabi Adam, tapi Nabi Allah Musa nak bagi tahu kata kesan daripada perbuatan Nabi Adam lah kita sampai ke dunia ni. Sebab apa Nabi Adam dah bertaubat? Mustahil Nabi Musa akan condemn orang yang bertaubat, mustahil. Hadis ni qadariyah tolak. Qadariyah tolak hadis ni. Qadariyah kata hadis ni tak boleh pakai hadis ahad. Jabariyah terima. Jabariyah kata inilah membuktikan Nabi Adam jawab dekat Nabi Musa ini semua suratan takdir. Ha, itu menunjukkan apa jadi kat kita takdir. Ha, sembahyang ke tak sembahyang ke takdir. Kalau orang tanya Jabariyah awak awak tak sembahyang, dia taqaddarallahu ma syaa fa'al. Semua takdir Allah. Kita tak. Kita tidak demikian. Pasal itu Allah buat ketaatan, Allah mengarahkan kita pada taat. Allah buat maksiat, Allah minta kita jauhi maksiat. Dua-dua itu Allah yang buat. Ada hikmah yang akan diselesaikan di hari akhirat nanti. Ada akan diselesaikan di hari akhirat nanti. Ya, kerana itu ikhwatul iman, Imam Abu Hasan al-Asy'ari kat sini, dia nak bawa dalil-dalil ini lagi. Lagi satu dalil, Imam Abu Hasan ambil ayat Quran, "Man yahdihillahu fahuwal muhtad, wa man yudlil, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا." Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seorang pemimpin pun yang dapat memberinya petunjuk. Hidayah, sesat, urusan Allah. Kita tengok, وَمَنْ يُضْلِلْ, siapa yang Allah pilih dia untuk sesat. Tak tahu siapa yang Allah pilih. Selagi dia tak mati, tak tahu. Tapi Allah kata, فَلَنْ تَجِدَ. Dia guna nun. Falan tajida. Sekali-kali. Tajida. Lahu. Kau tak akan jumpa bagi orang ini. Walian. Satu bomoh boleh jampi ke? Satu ustaz boleh ceramah kat dia ke? Kamu tak akan jumpa walian mursyida. Walian mursyid untuk dia. Orang yang boleh ubah hati dia. Tak akan ada. Sebab apa? Sebab yang boleh ubah hanya Allah. Pasal tu ikhwan, last kali bila kita cakap-cakap, kita akan kembali pada Allah. Ya Allah, seperti Nabi kata, kau berilah petunjuk, mereka tidak mengetahui. Ya, itu betul. Sebab hujah yang paling kuat adalah hujah agama, Quran dan Sunnah. Kalau hujah agama dah pergi dah, tak mau juga dia, ingatlah ayat ni, falan tajida lahu waliyan mursyida. Tapi may yahdillahu, man yahdillahu, siapa yang Allah nak bagi petunjuk, fahuwal muhtad, dia akan masuk dengan mudah dalam petunjuk itu. Dengan mudah dia masuk. Tengok bila bila man yahdihillah ni tak ada sebab. Sesat ni kau carilah siapa pun tak boleh bagi. Sebab apa ikhwan? Hidayah ni betul-betul milik Allah. Milik Allah. Ada orang tak ada siapa dakwah pun dapat hidayah. Tak silap saya pernah dengar ceramah apa Bina Badan kita Datuk Malik Noh. Bukan siapa hidayah kat dia pun. Dia dengar orang azan lah. Dia duduk pakman besar dia dengar orang azan. Tiba-tiba azan itu masuk dalam telinga dia, cucuk hati dia. Aku ni orang Islam kah? Dia macam terlalai dalam hidup kan. Hidayah masuk. Bukan ada satu ustaz pergi ceramah kedebang-kedebung. Berapa banyak? Kau bukan Muslim. Tak ada siapa dakwah pun. Satu, kita nak dakwah ke dia pun kita tak ada bahan. Dia nak dengar dakwah kita pun dia tak lalu. Kita kata bagi sikit masa nak dakwah boleh tak? Macam Ustaz Usyi ceritalah. Ustaz Usyi kata dia nak pergi dakwah kepada, dia masuk Islam, dia nak dakwah pada satu Cina lah. Dia mendekati Cina tu, dia nak dakwah lah. Senang lah cakap bahasa Cina. Lepas tu dia nak dakwah, dia kata Islam agama baik. Lepas tu Cina tu tanya kat dia satu soalan. Cina tu kata, dalam bahasa Cina lah. Cina tu kata, hutang wajib bayar tak? Dia kata wajib. Cina tu tarik laci, berkeluar buku 35. Tu dia punya tinggi. Semua orang Melayu hutang tak bayar. Usia kata, tengok orang Melayu bagi menyusah orang. Jadi, hang nak dakwah apa kat dia? Dia dah ikut sunnah Nabi dia berniaga. Ni hutang ni. Tu dia pukul 3.5. Dulu punya pukul kan. Cina tu tanya.
kulit ke kulit. Kayaknya hutang. Tu dia punya buku. Ni semua dia kata Melayu punya orang. Habis macam mana? Daripada anak dakwah ke aku, habis ambil dakwah ke dia pun, suruh bayar hutang pun lagi bagus. Tak menyusah orang. Itu itu berlaku. Tapi Allah menentukan ramai orang masuk Islam bukan pasal dakwah. Pasal ni Allah kata, "May yahdihillah." Siapa yang Allah nak bagi petunjuk pada dia, fahuwal muhtad. Petunjuk tu sampai dia akan jadi muhtad, orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau kesesatan ni, hang usahalah siapa pun pi cakap ke dia. Lan tajidalahu, falan tajidalahu waliyan mursyida. Pasal tu kita tak bimbang. Rasulullah tu orang yang paling betul bahasa dia. Cakap pada Abu Talib, tak sampai. Tak sampai khawal. Dan Allah kata lagi, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Dengan petunjuk itu banyak orang yang disesatkan. Dengan petunjuk itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang diberi petunjuk. Yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Quran dan sunnah ni adalah satu petunjuk. Ramai orang dapat hidayah. Quran dengan sunnah juga orang tolak, ramai orang jadi sesat. Pada ayat ini Allah mengkhabarkan bahawa dia yang membuat mereka sesat dan memberi mereka petunjuk. Hakikatnya Allah buat. Cuma Allah menyerahkan kepada manusia ini sebagai fa'iluna. Dia sebagai pembuat. Kita yang menguasai hakikat, ikhwan. Ini di sisi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia percaya begitu, ikhwatul iman. Allah jalla wa ala, ikhwan, untuk hamba ni wal abdu fa'iluna haqiqatan, bahawa hamba itu adalah pembuat secara hakikat. Wallahu khalaqa a'malahum, wallahu khalaqa af'alahum. Allah yang membuat perbuatan mereka. Kehendak, kemahuan itu hamba itulah yang menguasai sebenarnya. Allah hanya memberi keizinan. Pasal itu tak ada siapa dipaksa, ikhwan. Wal ibadu walil ibad walil ibadi qudratun ala af'alihim wa lahum iradatun. Hamba mempunyai kudrah kepada amal dia dan mempunyai kemahuan pada amal dia. Allah menciptakan kemahuan mereka dan Allah menciptakan kekuatan mereka. Kemahuan itu manusianya miliki, keizinan itu Allah yang memberi. Ini di sisi Ahlus Sunnah macam tu, ikhwan. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Allah mengkhabarkan kepada kita bahawa dia fa'alul lima yurid. Maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Jika Allah menghendaki kekafiran, maka dia lakukan. Dia tetapkan, jadikan dan telah dia ciptakan. Hal ini akan jelas, lebih jelas dengan firman Allah. Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu padahal Allah yang menciptakan kamu, dan apa yang kamu perbuat? Walaupun walaupun beribadat terhadap berhala adalah perbuatan mereka, namun demikian itu adalah ciptaan Allah. Apa yang Allah cipta? Allah cipta iradah. Allah cipta apa? Kudrah dan iradah. Kemahuan mereka itu Allah izinkan. Umat Nabi Ibrahim sembah tokong salah. Tapi kemahuan mereka nak sembah tokong itu Allah izinkan. Kenapa Allah izin kekufuran? Satu, kita tak boleh jawab. Nanti Allah akan jawab di hari akhirat. Kita hanya boleh melihat kepada Nas Quran. Nas Quran menyatakan apa dia? Bila Allah cipta kufur, supaya manusia mengenal iman. Nas Ahlus Sunnah, bila Allah bagi musibah, supaya manusia kembali kepada Allah. Ini hikmah di belakang dia. Bila Allah cerita pasal benda buruk, supaya manusia merasai nikmat kebaikan itu. Ialah bagi orang yang afala taqilu, nak fikirlah. Bagi orang yang tak fikir, dia maki ya. Lepas satu, satu, lepas satu, satu, aku ni mampu, tak mau. Bagi yang tak mau fikir, yang tak ada iman, bercakap dengan tak ada iman. Firman Allah, jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai ganjaran atas apa yang mereka kerjakan. Allah hendak memberi balasan atas perbuatan mereka lakukan. Demikian juga jika dia menyebut peribadatan mereka terhadap berhala dan kekufuran yang mereka lakukan terhadap Ar-Rahman. Jika itu semua merupakan ketetapan dan perbuatan mereka sendiri, bererti apa yang mereka lakukan dan mereka tetapkan tersebut di luar ketetapan dan perbuatan Allah. Imam Abu Hasan jawab kepada
Jabariyah, kepada Qadariyah ni. Kalau manusia boleh menentukan arah hidup dia dan Allah tak memberi ketetapan, artinya manusia dah buat apa yang luar daripada bidang kuasa Tuhan, dan ini sangat tak mampu. Cuma orang akan confuse, ikhwan, ialah kalau Allah nak, apa siapa dia tak buat lah. Yang tu saja soalan-soalan sampai hari ni kita pun tak mau jawab. Ialah kalau hidayah milik Tuhan, bagilah semua dapat hidayah. Nah, kalau neraka tu tempat bakar orang, bagi semua dapat hidayah, tutuplah neraka ni, siapa pun tak masuk. Kalau Tuhan buat lagu tu, bermakna dia bukan Tuhan, dia buat apa yang mau. Itu bukan apa yang dia mau. Kalau kita nak jadi somebody, kita kena jadi somebody-nya. Somebody ni bukan ikut orang. Kalau kita ikut orang, you are nobody. Tuhan ni dia bukanlah somebody, itu bahasa nak bagi faham lah kan. Tuhan ni dia pencipta. Kalau dia cipta macam mana kita punya mau, bermakna dia turut kita. Kita ni bos dia, mana boleh. Dia buat apa yang dia mau. Apa yang dia mau, yang dia beritahu dalam Quran lah. Kalau kita engkar, bermakna kita engkar pencipta kita. Hang berdosa. Mana boleh berdosa, aku bagi pandangan saya. Ni bukan meeting, hang nak bagi pandangan. Ni akidah. Mana boleh bagi pandangan. Belajarlah akidah, fahamlah ayat-ayat Quran. Dia kata pening, tak ada pening apa kan. Tak ada pening, zaman dulu lagi orang duk kena apa. Kok yuk semua, cak tiga kaki ni semua ni. Apa yang minyak? Minyak pening tu, saya nak kapal terbang pakcik. Lepas saya ni, saya duduk apa? Saya duduk dua. 2A, 2C. Saya 2A, depan lah. Depan saya tu 1A, 1C. Lepas tu balik ni 1D, 1F. Duduk depan ni semua riang cih. Dia okey, mami-mami punya kan. Lepas duduk depan, dia pun ambil minyak cat kapak pun tadi. Antum bayang atas kapal terbang pun minyak tak kapak. Minyak cat kapak, kita duduk belakang ni pitam. Nak cakap makcik, duduk dia ni minyak cat kapak. Kapal duduk jalan. Dia pening kepala tu, dia pening kepala. Kita duduk belakang dia. Tinggal mata putih je, mata hitam hilang. Jangan memang tu minyak cat kapak goncang tu kan. Kapak betul tu. Dia buah kapak betul. Orang tua-tua dia nak kapal terbang, dia bawa minyak cat kapak. Pelamugari pun duk picit. Pelamugari picit day. Pelamugari nak pergi bagi ayak kat dia. Saya tengok pelamugari tu mata jadi macam mata Jepun. Punya duk ramuk. Dah kita pening, pelamugari pening. Habis siapa nak picit pelamugari? Pening. Kita bukan boleh tengok orang susah. Bagaimana mungkin mereka mempunyai ketetapan, perbuatan dan kekuasaan yang tidak dimiliki oleh Rabb mereka? Barang siapa yang menyatakan demikian, bererti mereka telah mendakwa Allah bersifat lemah. Maha tinggi Allah atas demikian itu dengan ketinggiannya sebenar. Tidakkah kamu melihat bahawa barang siapa menyatakan para hamba mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Allah, bererti dia telah menisbahkan ilmu kepada mereka yang tidak ada pada ilmu Allah, dan bererti mereka juga telah menjadikan hamba tersebut sebagai tandingan Allah. Demikian juga barang siapa menyatakan bahawa para hamba mengetahui dan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah dan menguasai apa yang tidak dikuasai Allah, bererti dia telah memberikan orang tersebut kekuasaan, ketetapan dan kemampuan yang tidak ada pada Allah, Maha Tinggi Allah, atas perkataan dan pembohongan, pendustaan, pemfitnah dan radikal dengan ketinggian yang sebenar-benarnya. Katakan kepada mereka, apakah kekafiran yang dilakukan oleh orang kafir adalah perbuatan yang buruk, batil? Jika dia menjawab ya, katakan kepada mereka, bagaimana mungkin dia dituduh telah melakukan kejelekan, kekejian, sementara dia berkeyakinan bahawa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, benar, dan agama yang dianuti adalah agama yang paling benar. Kata ini Qadariyah. Kata semua manusia buat, Tuhan tak masuk campur. Manusia buat kufur, manusia buat maksiat. Nanti Imam Ibn Taymiyah sebut dalam Aqidah Wasatiyah. Jangan, dia kata, orang ini, dia kata Allah menyerahkan diri.
Allah menyerahkan urusan hamba kepada hamba. Tuhan tak tahu, Tuhan tak terlibat. Bila kawan tu berzina, baru Tuhan tulis dia berzina. Tuhan pun tak tahu masa Tuhan buat dia nak zina ke dia nak apa. Ibnu Taimiyah kata, kau sedang menyandarkan kedhaifan kepada pencipta alam. Bagaimana kau nak beribadat kepada Allah dengan sangkaan yang buruk macam ni? Tapi kerana tak sampai hujah ahlu sunnah, ikhwan, kalau dia tu buat apa yang dia buat, dia semua orang yakin dia buat tu betul. Betul, ya kawan? Betul. Termasuk dia pergi report tangkap ustaz, tak ada tahu dia. Kalau dia ingat salah, dia report tak? Dia mesti ingat tindakan dia betul dan dia ingat ustaz salah. Ustaz pula mesti ingat ustaz betul. Kalau ustaz ingat ustaz tak betul, takkan pergi serah leher. Mesti ustaz ingat aku cakap betul. Aku cakap betul. Jadi sekarang ni, ikhwan, orang yang report dia pun betul, ustaz tak ada tauliah pun betul. Habis siapa salah? Kalau dia jumpa ustaz, ustaz katanya dia, nak report kat aku ni pasal apa? Tentu di definisi ustaz dia salah. Definisi dia pula ustaz salah. Apa ustaz ni duk main ceramah? Bukan masalah ustaz tak ada tauliah, hak betulnya ustaz duk cakap merepet. Hak ustaz duk cakap ni sembahyang tak ada usali, ustaz duk cakap ni kenuri malam satu, malam dua orang mati tak ada. Ya ni kami bengang. Jadi nak cas macam mana nak bagi ustaz kena? Cas tak ada tauliah, hak betul ustaz pun tak ada tauliah. Jadi ustaz katakan kalau tak ada tauliah, hampir 90% ustaz dalam Malaysia tak ada tauliah. Kita report semua tu macam mana? Kita buat satu usaha, report satu Malaysia, semua ustaz tak ada tauliah. Dia sengak, ha? Tapi hak betul-betulnya hak ustaz cakap tu. Ustaz pula, hak ustaz cakap tu betul lah. Memang Nabi sembahyang tak ada usali. Nabi sembahyang dalam hadis Bukhari Muslim, Allahu Akbar, tak ada usali. Tak bincang qasar, ta'ar, ta'yin, tak bincang. Yang bincang ni ulama. Yang tu yang saya duk marah dengan ustaz. Awak kalau ulama buat, kita tak boleh ikut kan? Ulama waris Nabi. Bermakna Nabi saja tak buat, nak bagi peluang ulama cerita kat kita. Ikhwan. Orang kata apa? Dulu ada gambar 80-an. Nama dia Pimai Tang Tu. Dulu kan? Baik. Sekarang ni, dia akan salah, ustaz akan salah. Hanya satu je benda boleh menjadi hakim. Iaitu Quran dan sunnah Rasulullah. Itu je. Itu je. Itu yang Imam Abu Hasan sebut daripada awal tadi. Membantah perkataan Qadariyah yang batil. Kalau ambil perkataan saya, serang pakcik, tak leh, saya pun orang juga. Ambil perkataan pakcik, serang saya, tak leh, pakcik pun orang juga. Saya pun orang juga. Jadi perkataan orang ni tak boleh. Dia sentiasa ada apa dia? Dia sentiasa ada, dia nak claim mileage dia. Dia sentiasa ada dia punya interest dia. Ambil perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Bohongkah ustaz kata Nabi sembahyang tak ada usali? Ustaz bohongkah? Kita cek semua hadis. Kita ada pakar hadis. Kita ada pakar hadis. Jangan tanya ustaz. Kalau tanya ustaz, memang betul lah. Kalau orang kata, ustaz hadis itu hadis mana? Saya boleh habaq. Ustaz yang riwayat sendiri. Orang nak kata apa? Tak betul juga cakap lagu tu. Ambil hadis-hadis yang sahih, tanya pada pakar-pakar dia, betul tak? Ambil sanad, ambil matan, huraih balik. Ambil ingat balik ayat Quran. Farudduhu ilallah war rasul. Farudduhu ilallah war rasul. Di situ ada satu hukuman. Masa itulah nampak siapa terlanjur, siapa tak terlanjur. Nampak? Kaedah ustaz katakan, kita belajar tauhid. Tauhid ada zaman Nabi. Cuma yang ulama' duk cipta ni kaedah belajar tauhid. Kaedah belajar. Bertukar-tukar. Orang pakai ilmu kalam, orang pakai sifat 20. Bukan kita bincang sifat 20. Kita bincang kaedah itu. Cengah ustaz menghina sifat 20. Tak, bukan menghina sifat 20. Itu sifat Tuhan. Wujud, memang Allah itu wujud. Kalam, memang kalam. Basiran, sami'an. Itu semua sifat Tuhan. Tapi yang kita duk simbang hari ini apa dia? Kaedah itu. Kaedah tidak mesti dunia berubah, kaedah boleh berubah. Tapi isi dia tauhid.
dan telah disepakati tauhid ini belajar dia berdasarkan dalil, bukan emosi. Berdasarkan dalil, ambil Quran, ambil sunnah. Quran itu kalam Allah, takkan tak boleh pakai. Sunnah yang sahih itu adalah hadis Nabi, bahasa Nabi, takkan tak boleh pakai. Maka kita tengok siapa yang paling betul dia punya huraian berdasarkan Quran dan sunnah. Jadi bila ini kita duk bancang, ikhwan, dia pun menyatakan manusia ini memiliki diri dia sendiri, Tuhan tak campur. Imam Abu Hasan kata tak boleh. Kalau dia miliki diri dia, kekufuran yang dia buat, macam mana Tuhan nak kata dia salah sedangkan dia beranggapan baik? Kalau Tuhan tak tahu pasal dia, mana boleh? Jika hal ini tidak mungkin kerana perbuatan tak dapat dilaksanakan dengan benar, jika tidak dilatar belakangi oleh pengetahuan tentang hakikatnya, bagaimana satu perbuatan tidak dikatakan perbuatan bagi yang tidak mengetahui bahawa hal itu adalah perbuatan? Dengan demikian, konsekuensinya adalah bahawa Allah Jalla wa'ala, dialah yang mentakdirkan kekufuran, pencipta kekufuran, dia yang mengizinkan kerosakan, kebatilan yang bertentang dengan kebenaran dan petunjuk. Allah tahu semua ni. Kekufuran dari sisi Allah. Tapi tak semua Allah redha. Allah bagi pada manusia ni uqala, pemikiran. Allah bagi pada manusia ni wa amarahum wa nahahum. Allah bagi perintah dan Allah bagi larangan. Larangan. Lepas tu Allah bagi uqala, pemikiran. Lepas tu Allah hantar rasul bimbing manusia. Maka Allah izinkan terjadi kemahuan dan keinginan manusia. Allah izin. Tetapi Allah mengarahkan manusia kepada ketaatan. Karena itu, ikhwan, mati semua hujah yang tidak mengikut Rasulullah. Mati semua hujah. Walaupun orang yang berhujah tu dia kata tak mati, di sisi Allah mati hujah. Nah, Allah hantar Rasul. Kalau manusia boleh berpandangan-berpandangan, manfaat Rasul dihantar akan hilang. Seolah-olah Rasul dihantar tak ada manfaat. Manusia boleh hidup tanpa Rasul. Allah bagi ilham, Allah bagi petunjuk. Dengan jalan mimpi-mimpi ni semua, sudah dapat petunjuk. Tidak, ikhwan. Manusia akan kalah. Last kali apa jadi kepada hang tuah, ikhwan? Dia ambil tamin sari, dia randuk dalam ayat luk tu kan? Dia kata, kalau timbul tamin sari, tuah akan muncul. Kalau tenggelam, hang tuah. Pasal apa? Main dengan Sultan Melaka masa tu, semua pakai mimpi. Ha, nak menikah dengan Gunung Ledang. Main ke? Darah nyamuk. Bukan, hati nyamuk. Darah siapa? Darah Tengku Ahmad. Ayak mata anak darah 7 dulang. Jenuh pukul bungkok menengih. 7 dulang. Lepas tu mau jambatan daripada Ledang pergi Melaka. Rakyat dikerahkan masa tu. Dipukul. Hang tuah. Dah sekali itu anak hantuah nama apa? Tengku Ahmad lah. Yang pergi dengan hantuah sampai tengah jalan. Hantuah tak boleh cakap lebih kurang pasal akta hasutan pada sultan masa tu. Hantuah tak berani. Hantuah sengak. Jadi hantuah sampai dekat laut tu, dia randuk dalam laut tu, dia angkat kerih dia kan. Taming Sari. Dia kata kalau orang jumpa Taming Sari satu masa di Laut Melaka ni, hantuah akan muncul. Sampai lah tak muncul-muncul. Main kah? Semua ni pasal apa? Mimpi. Layan mimpi. Nak menikah dengan Ledang Sultan masa tu lah. Bila manusia jadikan mimpi sebagai peraturan dan hidup, ikhwan, apa jadi? Manusia bertemu dengan kehancuran. Dunia telah bukti manusia kembali pada petunjuk Allah lah. Dia bertemu dengan kebahagiaan Quran dan sunnah. Sunnah para rasul adalah kebahagiaan. Pasal itu saya katakan, selama-lama kita akan kata punca kebahagiaan apabila kita mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Punca kerosakan dan kecelakaan apabila kita menyelisih petunjuk Allah dan Rasul. Punca manusia akan mendapat redha dan syurga Allah kerana petunjuk Allah dan Rasul. Punca manusia tidak akan bahagia di hari akhirat kerana meninggal dan menentang petunjuk Allah dan Rasul. InsyaAllah, ikhwan, lepas ni kita akan masuk satu bab yang seronok kita baca, iaitu tentang syafaat dan keluar daripada neraka. Ini tajuk-tajuk akhir Imam Abu Hasan bawa. Ada orang akan dapat syafaat Nabi. Macam mana syafaat Nabi ni, ikhwan? Ada orang tua kata Nabi akan ambil kes reban dia bila timbang dia letak. Nabi ambil tongkat dia bila timbang dia letak. Nabi ambil sugi dia bila timbang dia letak. Sugi tu hari Nabi wafat dah habis dah.
Macam mana? Saban ni pun dah tak ada dah. Tongkat pun dah tak ada dah. Jadi apa dia yang kata syafaat ni? Dan kita lama-lama sebut macam tu. Kita akan tengok berdasarkan hadis Nabi. Dan ada tak syafaat-syafaat yang istimewa? Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sahabat ada jemputan kenduri Abang Zainal.